selain dari pemerintah, bantuan serta gerakan sosial dari kalangan masyarakat selama pandemi penyebaran virus corona juga terus mengalir. Seperti salah satunya pada pertengahan bulan Ramadan ini, banyak para habib yang peduli karena situasi sulit sekarang ini. Para tokoh agama ini terlihat turut serta membagikan paket sembako pada para warga kalangan kaum duafa yang terdampak ekonominya karena penyebaran wabah virus corona. Salah satunya adalah Habib Usman Umar Shihab yang memperlihatkan kepeduliannya dengan cara membagikan bantuan 1.000 paket sembako yang dibagikan secara bertahap. Bantuan sosial ini dapat terkumpul karena adanya donasi dari para habaib dan dari para perusahaan yang memang menitipkan bantuan sembako untuk dibagikan. Insya Allah kita mendapatkan pahalanya berlipat ganda. Karena kita tahu keadaan yang sangat luar biasa yang ditimpa oleh bukan negeri kita saja, hampir seluruh dunia. Nah, disinilah kita harus menunjukkan rasa kepedulian kita sesama orang yang beriman. Man lam yahtam bi umuri muslimin falaysa minhum, orang yang tidak memperhatikan keadaan orang muslim maka dia bukan dari golongan muslim. Untuk itu, mudah-mudahan dari rekan-rekan, dari kawan-kawan, dari beberapa perusahaan yang memberikan titipan kepada saya, dan kita bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama melihat anak bangsa ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi yang menyalurkan bantuannya, begitu pula tenaganya dan lain-lainnya. Kita sudah hampir 8 kali memberikan bantuan kepada warga. Yang pertama 200 orang, yang ketiga 300 orang, yang keempat naik lagi 3,5, sekarang ini 1.000 paket. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.